Semoga kesadaran kita tumbuh dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang abai terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita. Salah. Salah besar kalau kita tidak marah terhadap kemungkaran, pembantaian kemanusiaan. Anda lihat di video anak-anak terbakar, iya mayoritas anak-anak, lebih 50 orang terbakar dan sengaja memang Direncanakan untuk mati terbakar, apakah Anda tidak bergeming dan tetap terdiam? Tidak malu, ke Anda kepada orang-orang yang tidak menjelaskan apa agamanya. Mahasiswa berani di dewa, guru besar berani dipecat dari pekerjaannya dengan satu alasan: "Saya cuma kehilangan kesempatan dan pekerjaan, tapi saudara saya kehilangan nyawa." Saudara saya kehilangan kemanusiaannya. Masihkah kita memikirkan perut kita sendiri? Masihkah kita memikirkan karir kita sendiri? Masihkah kita memikirkan keluarga kita sendiri? Jika itu yang terjadi, tunggu apa kata Allah? Tunggu apa kehendak Allah? Jika kita masih membiarkan saudara-saudara kita seperti itu, di saat mereka sangat berharap pada Indonesia. Iya, sangat berharap pada Indonesia. Secara langsung mereka utarakan kepada kami. Indonesia, di mana Indonesia? Semoga para lelaki di sini. Iya, para lelaki di sini. Mudah-mudahan lelaki-lelaki yang punya nilai keislaman yang tinggi. Lelaki di sini yang punya nilai keimanan dan berani mempertanggungjawabkan keimanannya. Malukah Malukah anda terhadap perempuan-perempuan yang teriak di sana, di barat? Malukah anda terhadap anak-anak yang mempertanyakan orang-orang yang tetap diam padahal mereka bukan muslim? Hanya karena mereka punya otak, hanya karena mereka punya rasa, mereka kemudian menyatakan pikiran dan perasaan kebenarannya dengan semua resikonya.